Tolong, tolong, jangan. Tolong, tolong, jangan. Petir apa barusan? Petir. Apa ini? Semua peta. Kar, apakah ini peta Tolkien juga? Jadi kemarin aku diserang sama Tolkien jualan tepat jam 2 malam. Dan sore ini akhirnya aku baru sadar guys. Dan ada sebuah gulungan yang sangat misterius. Ketika aku buka, ternyata ini sebuah peta. Apakah Tolkien jualan ingin menantangku? Kita akan mencoba mencari tahunya. Karena aku gak mau ada serangan-serangan lainnya lagi. Kita akan menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi ternyata ketika kita mengintainya menggunakan sebuah drone, dan kita lupa membawa senjata dan alat-alat, kita akan kabur dan ini yang terjadi guys. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak masuk surga. Yang gak like, hati-hati guys, kalian akan dicari pocong. Cuacanya pas kayak gini lagi, pas mendung. Tapi mau gak mau kita harus mencari peta ini guys. Jadi kalau gak salah tempatnya ada di mana ya? Oh ini kayaknya rumah kita guys. Ini rumah kita. Jadi kita bakal ngikutinnya, terus ada jembatan. Ya aku tahu jembatan ini, terus kita keluar. Ada hutan-hutan, kita lewatin hutan. Terus ada lampu merah, terus ada persapian di sini. Terus ke sini, oh berarti ini di laut guys. Di Pulau Seribu guys, di laut Pulau Seribu Cil. Kau yakin mau ikut? Weh, yakin lah bro, mana emang yakin ada di Tolkien Juan? Gak tahu apa kocil, kemarin mana? Aku diserang sama Tolkien Juan. Ini wah, cupu ini Cez, nanti oh, ini jembatan. Wah, dekat ini. Ayo buruan ke sana bro. Si bocil ini emang nantang sekali, dia kayak bocil ya. Ini drone kita udah siapkan, jadi kita bakal menggunakan ini untuk mengintai Tolkien Juan ya. Cez pakai sepeda. Apakah dia real apa tidak? Kalian udah siap, Cil? Kayaknya ini peta menuju markasnya dia, Cil. Bisa jadi. Ayo kita incar saja dia. Tapi kita intai dulu aja, Cil. Takutnya nanti kita malah diserang. Kan kita belum tahu gimana cara ngalahinnya. Aku tahu, aku serang aja nanti. Ini bocil nih bener-bener meremehkan sekali, Kocil. Ini beda daripada yang lainnya. Kameramen kemarin itu diculik sama Tolkien Juan. Pas aku cari, gak ada dia, Cil. Hah, gimana itu, bro? Besok makanya kau tonton saja videonya. Bener-bener seram kali itu. Pas aku cari lagi dia soalnya, gak ada. Terus aku pas lihat belakang, Cil. Serang aku, Cil. Ayo kita berangkat, bro. Ini kita siapin dulu, Cil. Ini pokoknya harus drone-nya itu kita bakal cas dulu, guys, ya. Kita bakal setting-setting dulu biar sampai benar-benar ada guys. Cepat lo. Oh my god. Cepat. Cepat bro. Cepat bro. Oh my god. Kita belum ke petanya udah ada kayak gitu aja. Gimana sih tadi, Cil? Udah amat sih guys, ini udah ngebut, untung aja kita ngebut. Bisa-bisa tadi si lambat sekali tadi, Cil. Hampir kekejar kita, Cil. Kecep kali deh itu. Makanya kita siapkan drone dulu guys. Betul-betul drone ini kita siapkan sedemikian rupa, Cil ya. Iya. Gak lucu guys. Petanya mana? Petanya. Tuh. Kau lihat peta nyeting ini, Cil. Oke. Maju. Mana belum kau lihat sudah maju, Cil. Jadi itu tuh kayak di lampu merah di depan sana, coy. Maju! Lurus! Kita setting dulu, ini dia. Nice. Udah pas ini jalannya. Sudah kah? Nah, valinya begini. Kita pasang juga, coy. Satu lagi di sini. Nice. Lurus! Nanti belok. Okay. Nanti belok. Sudah siap? Paling-paling bambu. Di dekat sapi. Betul kah? Ya. Oh, itu dia. Mana? Pantai. Mana lagi, Cil? Sejauh kan kita? Udah dekat sih, terus nih. Ini kita udah siap sih juga. Kita bakal terbangkan drone-nya. Ini dia, coy. Nah, waduh, baterai 11% lagi pakai drone. Tolkien Juan aman kan? Dia tidak mengejar kita lagi, Cil. Ya. Tapi kenapa Tolkien Juan ngejar kita? Tidak tahu. Apakah gara-gara map ini? Wah, melewati ini lagi, guys. Kita desa penari, guys, ya. Wah, tuh, itu dia penari yang dulu kita cari itu, Cil. Ya. Inilah dia jalannya. Mau coba suruh lagi. Oh my god. Besar sekali. Besar sekali. Kok bau singkong bakar ya? Bukan.
Ini bukan siomong bakar, Cil. Ini baunya ada tanda-tanda berarti bau tumbuhan, ini tanaman, Cil. Iya. Bukan kemenyan, guys. Ini bau tanaman-tanaman berarti ada penunggunya banyak sekali. Ini hutannya, Cil, ya? Iya. Betul, guys. Ini kita sudah melewati hutan. Dan sebentar lagi mungkin kita bakal sampai di pantainya, Cil. Dan kita bakal mencarinya. Kanan, kanan, kanan. Betul nggak kau lihat peta itu, Cil? Kanan. Kita bakal pasang di sini. Nice. Sudah, guys. Sudah, guys. Oh my God. Jalan sangat rusak sekali. Tapi apapun yang terjadi kita harus carinya. Kok jauh sekali, Cil? Kok betul mau cari jalannya? Betul. Mana sih? Kiri. Kiri, kiri, kiri. Mana lagi nih, guys? Kita belok kiri. A few moments later. Oh, ini kah? Tapi sapinya mana, Cil? Wah, ada, Prosya. Dulu sapi-sapi banyak nih di sini. Ya makanya, Cil. Mana sapi-sapinya nih? Banyak sapi-sapi. Apa jangan-jangan? Dimakan, Pros. Tuh. Giginya kan merah-merah itu. Jangan-jangan itu habis makan sapinya. Bisa jadi, Cil. Kita harus mencarinya dengan secepat mungkin. Atau ada hal yang terjadi tidak kita inginkan. Itu sapi masih satu. Oh, itu dia sapi-sapinya, Cil. Oh, ini sapi-sapi, guys. Sapi-sapi. Sapi-sapi. Berarti sudah betul jalan kita ini, Cil. Sudah betul. Sudah betul, guys. Oh, ya betul. Ini dia kiri kanan sapi-sapi. Ada sapi hitam juga. Wah, apa jangan-jangan si Tok Juan ini adalah sapi hitam yang berubah menjadi Juan, Cil? Iya, bisa jadi. Soalnya dia tuh bisa berubah. Tadi aku gak takut, tapi sekarang kok merinding aku ya. Udah aku bilang ini sangat mengerikan. Wow. Tuh kan, buset. Dulu kecil-kecil. Buset, wush, kok sepi, Cil, ya? Ini pantai loh, yang namanya di Pantai Bali itu rame, Cil. Mungkin ya, adanya tolong. Happening, guys. Tempat apa ini, Cil? Wah, tempat apa ini, guys? Wah, ini benar-benar. Di sana juga ada villa, villanya apa, guys? Villa siapa di tengah hutan seperti ini? Dan di sana pantai apa? Pantai di Bali sepi. I don't know, man. Sekarang udah mau maghrib, guys. Takutnya aku sana jamnya yuk telat. Jadi bakal ada hantu-hantu yang mengerikan datang. Ke pantai sana yuk. Coba kita naikin drone-nya ke sana, Cil. Kita cari topi juan, guys. Sana di sini udah titik pertemuannya. Iya, iya. Kalau nggak salah, titik pertemuannya ini sapi-sapi. Oh, kita harus ke pinggir pantainya, guys. Pinggir pantai di sini Talking Juan. Kita coba cek sih, guys. Ini Talking Juan nggak ada yang ngikutin kita, kan? Nggak ada, guys. Tadi Talking Juan soalnya ngejar kita terakhir kali aku lihat, guys. Bro. Banyak sekali rewa-rewanya. Banyak sekali, guys. Ranjau-ranjau, guys. Apa jangan-jangan si Talking Juan ini ingin memperangkap kita, Cel? Nggak bisa jadi. Hati-hati ya, guys. Ini banyak sekali ranjau. Berarti ranjaunya Talking Juan udah kita lewatkan, guys. A few moments later. Ini udah dikasih ini. Kalau tadi jual hati-hati, makanya kamu jalan. Kalau kita salah jalan-jalan dikit saja, ini berbahaya sekali, Jel. Ini kena perangkap nih, tuh nggak bisa jalan. Mana kita harus nih? Lengket sekali nih. Sudah orang-orang, guys. Kayaknya orang-orang. Soalnya di Bali itu banyak kan sesajen-sesajen gitu ya, guys ya. Buat apa? Karena di Bali ini memang penunggu itu banyak sekali. Jadi kita minta izin dulu ya, guys ya. Kita minta izin ya. Buat penunggu di sini kita nggak ganggu. Kita apa namanya? Petunjuknya si Talking Juan. Kira-kira ada apa gitu, guys? Coba buat lihat dulu. Kita coba lurus ke depan. Oh my God. Oh my God. Mana Tok Juan, guys? Apakah itu? Itu apa sih? Itu ada kayak... Apakah itu orang atau apa, guys? Itu orang atau apa? Apakah ini pertemuannya? Coba kita tes pakai drone, bro. Jadi kita harus mencari yang menggunakan sebuah drone, guys. Kita langsung coba buat telusuri tempat ini, guys. Cek komplit. Let's go. Let's go, coy. Selamat terbang, guys. Lihat di mana Tok Juan berada, guys. Pertama kali kita bakal lihat coba di sana, guys. Itu enggak kelihatan soalnya, guys. Jauh banget, guys. Kita untungnya rame-rame ada pilih juga di sana. Kita bakal lihat ke depan dulu, guys. Oh my God. Ini soalnya di pantai anginnya keras sekali. Aku takut drone ini terbang, guys. Ini soalnya kalau drone hilang ya, guys. Jadi 20 juta, guys. Wah. Nah, guys, itu aman, guys. Coba kita zoom. Zoom. Ih, orang, coy. Hah? Kenapa ada orang berani? Buset, ini ombaknya keras banget, guys. Cuma ada satu orang doang yang berenang di sini, guys. Mana? Cil, apakah dia Talking Juan yang selama ini berubah? Iya, bukan. Coba kita cek-cek dulu, Cil. Cek. Oke. Okay. Di sana ada pulau apa itu, guys, ya? Enggak tahu, guys. Mana? Itu pulau. Pulau apa itu? Pulau Sarjana. Itu dia, guys. Kalian setuju enggak? Kalau video ini 100.000 like lebih, like sekalian juga atau kalian akan dicari pocong karena satu like kalian bisa mendadak menjadi auto sultan. Di sana ada pulau, kita bakal ke sana, kita bakal cari hantu apa aja yang ada di sana, guys, ya. Hantu apa sebenarnya ada di pulau kosong di sana, guys? Oh my God, kita bakal cek-cek dulu. Itu ada kayu apa, guys? Wih, drone-ku goyang. Wih, drone-nya goyang, guys. Apa yang terjadi, coy? Aku takutnya drone-ku kena angin terus jatuh, guys. Wih. Wih, anginnya sangat keras sekali, guys. Wih. Kita agak turun dikit ya, guys, ya. Soalnya anginnya keras sampai menggoncang, guys. Bener-bener goyang kameranya, coy. Wih. Kita coba, guys. Wih, tuh. Sumpah ini keras banget anginnya, guys, ya. Bener-bener goyang enggak. Wih. Drone-nya kita lihat.
kalau jalan ya, kalau jalan ya. Udah nggak ada angin lagi guys. Goyang dong. Ini soalnya kena angin guys. Coba guys, kita cek sebelah sini guys. Apa sih yang ada? Gak ada apa guys. Ini di sekitar kita ya guys. Jadi benar-benar semuanya ini kita ngajak tim-tim beramai ya guys ya. Soalnya takutnya terjadi apa-apa di sini guys, di pantai soalnya guys. Oh my god, ini kita keliling dulu. Gak lihat di mana sih pertemuannya bakal tadi orang yang kita lihat orang sendiri itu guys. Ya orang coy. Wah. Kenapa ada orang berani? Kita coba buat mendekati ini guys. Ini tempat apa-nya apa sih? Ada apa nih guys di bawah sini guys? Apa sih tempat apa sih ini guys? Wih, goyang-goyang. Kenapa nih? Padahal aku udah gerakin kamera. Wih, geter coy. Oh my god, itu apa? Wih, I don't know man. Tuh, gerak sendiri guys. Hah, gimbal motor overload guys. Itu apaan? Sabar dulu, jangan overload dulu lah. Wih, goyang guys. Mana drone kita, drone. Drone kita balik guys. Tadi aku lihat seseorang balik di sana. Gimbalnya rusak. Siapa itu kan gimbal overload? Kalian lihat nih, gak bohong, gimbal motor overload. Ini gara-gara angin yang sangat kencang guys. Gara-gara angin yang sangat kencang. Ini gimbalnya gak gerak coy. Ini bener-bener rata bawah guys. Kita kayak harus meresetnya ulang. A few moments later. Guys, udah mau hujan ya guys ya. Ini drone gue yang rusak guys ya. Kita bakal pakai ini guys. Drone yang lebih kecil guys, tapi gak apa-apa. Ini sudah mulai. Yang dia. Yang lo guys. Let's go, kita bakal nyalain ya guys ya. Harus cepat-cepat guys. Tiba-tiba menghilang. Gak ada dia guys. Yang lagi guys. Kayaknya kita harus menuju ke sana lagi guys. Kita bakal lihat menggunakan drone mini kita yang sangat kecil. Oh my god, sudah mulai hujan guys. Sudah mulai hujan. Cara hidup ini bagaimana nih? Maling pangsit. Wih, geter. Oh my god, itu apa? Wih. Cilip memang penangkang ya guys, penangkang ya guys. Kita mau gak mau harus mendekati dia. Bocil. Dan gue cil. Kita ada sandaran semua. Gue sama bocil guys. Cil. Wah. Guys, kita akan mencari ya guys. Ini buah kamera ya guys ya. Apapun yang terjadi. Gue bro. Oke guys, dia beneran di dalam air coy. Oh my god. Dia kebal. Ini ombaknya sebenar-benar sangat. Oh my god. Ayo bro. Push. Ombak yang sangat keras sekali coy. Cel, hati-hati Cel. Awan Cel. Awan. Oh my god. Dia gak mempan sama ombak guys. Oh my god. Dia gak mempan guys. Dia beneran gak mempan sama air coy. Si Bocil guys. Si Bocil biarin ngelawan si Talking John. Oh my god. Apakah kita harus mendekati Talking John? Woi Cel. Awan Cel, kamu ditangkap Cel. Sikat. Talking John. Ada apa ini Jun? Ada apa ini guys? Apakah? Hah, kita atas sama Jun. Kita atas guys. Ayo Jun. Oh my god. Oh my god, Jun. Sikat. Jun, tak kamu Jun. Jun. Woi, kau kejar guys. Kau kejar ya guys. Oh, bantu guys. Oh, woi, kemana dia? Hah? Woi, Cel. Guys, kameraman kita guys. Cel, jangan.